kelancarannya dilakukan di daerah Tampin, kita nak supaya pegawai-pegawai agama kita turun padang untuk sama-sama bersama dengan pihak masjid turun padang untuk menyantuni umat kita, umat Islam kita, khususnya yang sedang menghadapi permasalahan kesihatan, menghadapi berbagai-bagai permasalahan. Jadi mereka dapat santuni supaya usaha dakwah ini untuk menyampaikan yang penting ialah untuk menyampaikan ilmu. Tak ada sini, tak ada apa-apa. Ya, kamu lah hilang kan? Usaha anak muda sampai 10 orang ini harus kita hargai, harus kita raikan. Inilah masanya kita tunjukkan bahawa kita benar-benar serius ingin memajukan anak muda kita dengan pertanian. Saya dia mendekat di rakyat yang perlu lagi turun di atas umi. Terima kasih kepada Raja Negeri Sembilan kerana dapat menganjurkan program bersama rakyat pada malam ini, di mana pada pukul saya program ini dapat berjalan dengan baik. InsyaAllah kita akan dapat manfaatnya. Kita akan berbincang bersama Yang Amat Berhormat Menteri Besar tadi. Kita akan membantu untuk mengenal pasti mana-mana tanah kosong kerajaan yang sesuai untuk dibangunkan, ataupun kita juga akan meminta bantuan daripada pengurusi MPDK sendiri untuk mengenal pasti kalau ada lot-lot tanah yang tidak diusahakan oleh pemilik tanah. Jadi kita akan aturkan pertemuan dengan pemilik tanah ini untuk kita bincang bagaimana untuk anak-anak muda ini mengusahakan tanah berkenaanlah, mungkin melalui perjanjian sewa beli dan sebagainya. Yang Amat Berhormat Menteri Besar juga telah bersetuju supaya pihak pejabat daerah mengaturkan satu sesi perjumpaan dengan mereka ini supaya kita dapat menyelesaikan permasalahan mereka, dan mungkin insyaAllah atas pertimbangan Yang Amat Berhormat Menteri Besar dan juga barisan seluruh kerajaan negeri, mungkin ada ruang untuk mereka ini memiliki rumah sendiri.